What's up para Minecraft lovers, dan di video kali ini saya akan menyokes 5 mod memperbaiki survival dan untuk membantu kalian dalam survival ya guys ya. Oke, kita langsung ke video ya guys. Oke, di urutan pertama ada damage indicator atlas yang guys, nanti kalian bisa ganti Cina ada kayak tombol setting gitu, nanti kalian bisa ganti sendiri. Oke. Yang pertama langsung aja aku di sini menyokesnya dengan memakai pedang aja ya, pedang stone. Jadi kalau kalian misalnya mukul biasa kayak gini ada kayak Lah kok ada coy. Wait. Soalnya sih bisa sih coy, tapi gak bisa sih. Maksudnya soalnya kebak coy, ada. What the heck bro, ada paket lagi, tangkap dulu deh. Oke, aku dari situ. Karena sih ini ada tuh, tapi bentar ya, aku akan ngecek lagi. A few moments later. Okay guys, di sini aku udah ganti, jadi ini udah bisa sih, seharusnya sih. Jadi, yo gak ada itu. Banyak juga map ini kayak ngebug gitu cok, gak ada apanya. Hah. Kayak gini, ini ada sih, ada ininya, tapi sebagian juga nggak ada. Jadi mod ini nggak tahu, ini kayaknya antara kebak atau gimana, nggak tahu sih. Nah seperti ayam ini nggak ada coy, jadi soalnya ini bisa sih. Jadi kayak ada jadi FF cok, ada apa, ayo kurang dulu. Jadi ada kayak nomor-nomor yang ada tiba-tiba. Oke, jadi kayak ini tapi gak ada sih. Ada juga yang beberapa yang gak ada. Jadi gak tahu ini mungkin dari antara teksturku atau dari modnya ya. Oke, biar videonya gak lama, jadi kita langsung ke videonya. Agar videonya tidak lama guys, jadi langsung aja kita ke art mode yang selanjutnya. Dan oke guys, dan yang kedua itu ada NPA. Kalau NPA ya guys, jadi kalau di Java ini adalah mobens, jadi langsung aja kita showcase. Jadi di sini playeran bakal ada animasi kayak gini coy. Jadi ini main keren sih ya. Jadi dia kayak iyo, kayak ketatria coy. Bro, really bro. This. Ini arahnya keren tuh sumpah. Kenapa nih? Bug dah. Iyo, what? Ini nunggu bug ya coy. Tapi aku pas itu pakai SD file bisa sih, ini nampak yang di situ ada sih, ada sih cok, tapi ini nggak tahu kenapa kompak tuh. Coba ya, kok ada adek gue lagi cok, ribut sama cok, satu ada nih ya. Jadi ya ini bagus sih, jadi kalau ada animasinya seperti lari ya, lari kayak gini, lari. Di sini juga ada capsnya, dan nanti kalau mau masang capsnya aku akan kasih tahu di akhir video ini. Jadi ya kalian harus nonton sampai akhir video cuy. Oke, jadi satunya animasi lompatnya ini this motek look sick bro. Ini lompatnya bagus sih cok. Wah, nah ini bagus nih, kayak apalah. Oke, tentunya ada kayak gini, ini bagus juga sih, jadi kayak lebih keren aja coy. Kayak gini, oke, okay, nice. Jadi lebih bagus aja sih menurutku ini.
Oke, contohnya itu apa lagi ya? Oh ya, masuk add on lagi. Animasi ngebikin apa animasi pickaxe jadi kayak gini. Dan kayak pickaxe saya ini kayak pickaxe banget. Tapi kalau di apa namanya X itu ini beda cuy. Sama-sama maksudnya sama kayak pickaxe. Jadi masih kayak gini aja sih. Jadi enggak ada lagi, oke. Oke, selanjutnya ada animasi terbang ini. Bahkan di addon ini ada animasi terbang cuy. Ini animasinya. Kayak kalian tinggal lari aja, tapi jadi Superman coy. Superman coy ini. Ini Superman coy, super. Tinggal pakai kayak Superman aja ini selesai sih, udah jadi Superman coy. Yang aku apal sih cuma itu aja sih, mantap lagi. Mungkin ada animasi sambil lari, udah ada lah ya. Oke, biar videonya nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke addon yang selanjutnya ya guys ya. Dan oke guys, addon selanjutnya ada Brewing God UI 1.2.0 cuy. Oke, jadi ntar aku kan ngambil blok-bloknya ya. Oke, jadi udah gue ambil itu brewing stand-nya. Jadi mungkin akan kita taruh aja dia desain dikit aja lah ya. Masa jelek banget tapi ya sudah. Jadi ini kayak gini coy. Oke, kita klik kanan soalnya bisa, amin. Oke, jadi ini bisa tapi sorry banget gara-gara ini ngebug gara-gara pakai tekstur gue coy. Jadi ini aratnya ini berbantu sih kayak terfaling cara ngebikinnya itu pakai slow falling kesendas tapi dengan lebih panjang cara membuat fusionnya ya sih ini cara membuat ya kan ya kasih ya. Ini misalnya gunpowder tambah splash water bottle tambah dragon breath dengan lightning potion sih. Tick potion itu dari goldstone, oke. Terus cara ngebikin potion ini, jadi kalau kalian pakai fermented spider ice, jadi sama set of bliss, vitamin redstone itu jadi memperpanjang apanya durasi itu. Jadi ini sangat membantu sih kalau kalian nggak tahu resep-resepnya daripada kalian cari di YouTube kan susah banget coy atau dari Google. Jadi ya ini membantu banget sih menurut gue sih, ini sangat membantu. Yap, jadi ini membantu menurut gue. Jadi kalau kalian mau download ya silahkan download di linknya di deskripsi. Oke, biar videonya tidak lama-lama banget cuy, aku akan lanjut ke pemasangan add-on mobensnya cuy. A few moments later. Oke guys, jadi kalau kalian tinggal download linknya di deskripsi ya. Jadi ini aku memakai NPA 06.7 custom capsnya ini dari Bang Marvin ya. Jadi kalau kalian mau lebih lengkapnya tentang mobensnya ini bisa di channel Bang Marvin. Oke, jadi yang pertama itu kalian tinggal ngebikin folder baru yaitu misalnya NPA. Jadi tinggal oke, okay, nice. Terus kalian klik biasa aja satu kali atau ya tekan sekali lah ya. Ekstrak ke NPA ini dan taruh di sini. Tunggu aja cuy. Oke, okay, kalau udah kalian tinggal misalnya custom capsnya ini ekstrak aja langsung di sini. Ini langsung aja nih kalian tinggal pilih aja cuy tadi apa aja, aku kan misalnya milih RGB cap ini aja. Ini kan tinggal saling atau potong, aku pakai saling aja. Terusnya di sini ke NPA subspec Steve ya. Kalau kalian Alex ya ke Alex Steve. Terus tekstur entity custom caps. Ini kalian tinggal taruh di sini aja. Saya terus kalian hapus yang custom capsnya ini. Oke. Okay. Ayo.
ya. Kalian tinggal klik nama di sini, ubah nama. Taruh namanya custom titik cap. Dan udah selesai, kalian tinggal taruh oke. Ayo bentar. Oh, pas. Nah, selanjutnya kalian tinggal tahan di NPA atau klik kanan kalau pakai kalian pakai OTG. Selanjutnya salin atau potong, aku pakai salin aja ya biar lebih muak. Soalnya kalau potong itu kadang ngebug gitu cuy. Ke ini memori perangkat, cari folder namanya itu Android cuy. Salin Android. Mana bah? Oh ini ya Android, ini ada Android. Terus ke data, sebenarnya kalian cari ada namanya folder ini, com mojang main cafe, adanya ke files games, com mojang ke resource pack ya guys. Kalian tinggal paste di sini, tapi gara-gara aku dah jadi aku bacakan aja. Ini gua hapus ya, karena aku udah ada, jadi gua hapus aja. Dan oke, dari selesai, ini udah videonya. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, dan see you guys in the next video. Goodbye.